Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, channel Putri Hime. Oke, kali ini aku tuh mau nge-review Eusebio. Ini tuh bagus banget, serius. Ini tuh dari aku belinya dari Shopee. Kalau nggak salah ini tuh dari produk luar negeri, entah itu Malaysia atau entah itu Singapura, karena ini tuh bagus banget. Aku harus nge-review buat kalian yang mau beli Eusebio. Langsung aja kalian beli sama kayak yang punya merek aku. Oke, langsung aja aku bakal nge-review satu per satu warnanya dan bakal aku swatch di tangan. Oke, langsung aja aku bakal nge-review dari packagingnya. Packagingnya tuh bagus banget. Lihat guys, kalian bisa lihat. Ini tuh packagingnya bagus banget. Brandnya tuh Imagic Professional Cosmetic. Ini tuh bagus banget, satu palet kayak gini tuh ada 35 warna, yaitu kita langsung buka ya guys. Lihat guys, ini tuh lapisan luar dan ini tuh lapisan dalamnya, kalian bisa lihat. Ini tuh bagus banget tuh guys. Jadi aku aja awalnya kaget banget karena ini tuh sama banget kayak packagingnya. Aku kira pertama tuh nggak bakal bisa dibuka, ternyata bisa guys. Ternyata seperti ini cara ngebukanya. Dan langsung aja aku buka ke bagian dalamnya dan isinya langsung aja guys. Lihat ya, ini dia guys, warnanya tuh mantep banget. Kalian bisa lihat warnanya, nanti bakal aku review satu per satu. Warnanya emang pigmented banget tuh guys, kalian bisa lihat. Aku saranin buat kalian makeup artist ataupun emang kalian pengen belajar makeup ataupun buat pakai diri sendiri, kalian bisa cobain ini karena warnanya tuh lengkap banget dalam satu palet. Oke, langsung aja aku bakal nge-review dari bagian atas ya guys. Baris yang pertama ini tuh ada 7 warna dan ini tuh sumpah natural-natural banget, cocok buat kalian yang suka makeup tutorial ataupun makeup pribadi yang kayak aku. Nah ini dia guys hasil yang pertama, yang baris pertama yang tadi aku udah sebutin. Aku swatch, ini dia udah aku swatch di tangan aku. Kalian bisa lihat kalau warnanya tuh pigmented banget tuh. Ini tuh bagus banget. Yang ini tuh dari warna yang dari ujung kayak putih gitu aku jelasin, dan yang ini tuh warna yang core kalau nggak salah. Ini tuh bagus banget, kalian bisa lihat. Ini tuh pigmented banget guys tuh, kalian bisa lihat. Dan ini tuh bener-bener natural banget. Oke guys, bener-bener banget. Untuk warna selanjutnya adalah untuk baris kedua. Ini juga warnanya sumpah bagus banget banget, aku nggak bohong sama sekali. Kalian bisa lihat yang baris kedua ya, ini tuh natural banget guys. Coba kalian lihat guys, serius ini tuh bagus banget. Aku bakal nge-review satu per satu lagi kayak yang tadi. Langsung aja aku coba di sebelah tangan kanan. Nah oke guys, ini yang baris kedua. Ini sumpah ini tuh lebih bagus-bagus banget warnanya, kalian bisa lihat sendiri guys. Nih guys, ini warnanya lebih natural dan ini tuh warnanya lebih kayak kemalt ke baris yang pertama, tapi lebih cerah ini dikit. Dan ini tuh merahnya tuh bukan merah-merah ngejreng ya, ini tuh merah kayak marun, bagus banget, kalian bisa lihat sendiri. Oke guys, sekarang tuh baris ketiga. Serius ini aku nggak bohong, semuanya tuh bagus-bagus banget, kalian bisa lihat. Ini tuh ada 35 palet, jenis makeup apapun kalian pasti udah terkumpul di bagian sini guys. Langsung aja yang nomor 3 aku bakal swatch lagi di tangan aku kayak yang tadi. Jujur aku baru kali ini ngeliat Eusebio dengan harga yang murah tapi bagus banget kualitasnya. Dan ini dia guys hasil yang udah aku swatch di tangan aku. Seperti kayak tadi, bagus banget. By the way, ini tuh warnanya beda kayak yang tadi ya. Yang tadi tuh agak kemerah hati dan ini agak kemerah jireng bagusnya. Tapi bagus banget overall. Lihat guys, kalian bisa lihat kan bagus banget. Oke guys, untuk baris yang keempat langsung aja aku swatch kayak tadi ya di tangan aku. Oke guys, ini dia hasil swatch yang baris keempat. Ini tuh lebih cocok, menurut aku lebih cocok buat ke smoky eyes ya, karena warnanya juga lebih terang-terang daripada baris pertama sama ketiga. Ini tuh lebih cocok banget pakai smoky eyes karena bagus banget. Yang ini tuh ada glitter-glitternya baris ini ke ininya guys. Kalian bisa lihat sendiri warnanya pigmented banget. Dan oke guys, ini baris yang terakhir, yaitu baris yang kita tunggu-tunggu untuk hasil akhirnya. Kalian bisa lihat baris yang terakhir juga bagus banget. Porsinya juga sama yang ke atas-atas. Satu baris tuh pasti ada 2 glitter dan sisanya tuh warna polos. Dan ini dia guys hasil swatch yang ke baris kelima.
ini juga lebih cocok ke smokey eyes karena warnanya juga lebih terang-terang banget. Kalian bisa lihat kan guys, bagus banget warnanya juga. Aku juga suka banget dalam satu palet ini. Kalian udah bisa make up model jenis gimana pun, ini udah cocok banget buat MUA juga, cocok banget pakai ini karena itu juga harganya worth it banget dan juga bagus banget. Oke guys, thank you kali ini udah nonton review jujur eyeshadow palette dari Imagic. Ini aku belinya di Shopee juga dari luar negeri. Oke, kalau kalian pengen nge-review something yang menurut aku harganya terjangkau juga, kalian bisa langsung komen aja di bawah, nanti aku bakal review untuk kalian. Bye bye.